Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan buat barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang serta sepeka dengan detik waktu masanya. Guru-guru dan para peserta yang dihormati sekalian, izinkan saya, Muhammad Besar Surhanafiah, membuka bicara berdiskusi mengenai pandemik COVID-19. Hadirin sekalian, pandemik COVID-19 ialah suatu wabak yang mengganggu saluran pernafasan manusia dan menyerang manusia dalam cara berbeza. Simptom-simptom virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan keletihan. Penyakit ini berjangkit melalui transmisi zarah pernafasan manusia dan sentuhan. Justeru, penjarakan sosial merupakan antara solusi terbaik bagi membendung wabak ini daripada menular. Selain itu, terdapat beberapa cara pencegahan lain yang digariskan oleh Pertubuhan Kesihatan sebelumnya WHO untuk melambatkan transmisi COVID-19, seperti kerang membasuh tangan dengan sabun atau sanitasi beberapa hal, mengelakkan berada dalam kumpulan orang yang ramai dan pemakaian pelitup muka. Apa yang penting dan utama adalah sentiasa mengamalkan kebersihan diri, dan bukankah itu yang diajar oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila hadirin yang dikasihi sekalian, pandemik COVID-19 bermula di Wuhan, China pada bulan Disember 2019. Jangkitan COVID-19 menular hampir ke semua negara termasuk Malaysia, di mana angka korbannya telah melebihi 4 juta orang di seluruh dunia. Apa yang nyata di sebalik pengumuman vaksin, rekod di seluruh dunia menyatakan bahawa mereka yang divaksinasi masih boleh dijangkiti COVID-19, cuma tanpa simptom yang teruk. Terkini, WHO dan dipersetujui majoriti pakar kesihatan menyatakan bahawa COVID-19 berkemungkinan besar menjadi endemik, iaitu kekal menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Hadirin yang dirahmati sekalian, kesimpulannya walau apa pun jua klasifikasi yang dipersetujui, COVID-19 telah dan akan bersama kita untuk jangka waktu yang mungkin lama. Justeru, langkah pencegahan seperti pengambilan vaksin dan pematuhan SOP harus sentiasa diamalkan sebagai norma baru dalam kehidupan. Sebelum mengundur diri, dengarlah serangkap pantun dari saya. Tiada sengketa, tiada marah, ramai teman, gembira hati. Jika kita duduk di rumah, insyaAllah virus jangkitan boleh dihenti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.